الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Baik para asatiz, para adinda sekalian, semoga siangnya tetap bersemangat. Walaupun kalaulah masuk panuah kampung tengah, nan manyalang tuh bareknya ya. Samua. Ambo menituju. Dengan surah Al-Fatihah kita mulai kajian ini. Semoga Allah membuka hati kita, pikiran kita, dan pengamah. Ya. Al-Fatihah. Al-Rahmanirrahim. Syaratul ladina amta alaihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Surat Al-Fatihah itu turunnya langsung dari Arasy. Dan diterima Nabi di Arasy. Itulah sebabnya sholat itu afdalul ibadat, ibadat paling mulia, karena di dalamnya ada dialog ilahiyah. Jadi bukan yang ditasyahud itu dialognya, itu hadis palsu, walaupun maknanya mungkin benar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kan gitu ya. Kemudian disebutkan dalam cerita-cerita mi'rad, tapi hadis palsu, Allah berkalam, assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Balo assalam mengucap salam kepada nabi. Tak perlu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu hadisnya khalal. Fihi khalal. Jadi ada keanehan ya. Jadi kita bakok diserangnya de orang-orang, de orang-orang yang anti kajian ahlu sunnah, sebab setiap kali Isra Mi'raj, kisah yang dikisahkan, yang diceritakan, hadisnya palsu. Padahal di Sahih Bukhari gampang diakses, sudah banyak terjemahan, kisah itu ada. Bahwa Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, la salata illa bi fatihatil kitab. Lalu muncul kalam di bawahnya. Setiap kali hamba berkalam, yang kita bahas di hari yang kemarin, alhamdulillah rabbil alamin, maka Allah menjawab. Itulah jawab-jawaban ilahiyah kepada si hamba. Itu sebabnya Al-Fatihah itu bukan hanya membukakan hati dan pikiran, tapi bisa membuka pintu langit dan pintu arasy. Tadi saya cerita, iblis itu ribuan tahun baru dibukakan pintu langit, baru dia bisa ibadah di langit. Seribuan tahun baru dibuka pintu langit ke atasnya. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad disebut man anta wa man ma'ak. Siapa engkau? Ana Jibril. Wa man ma'ak Muhammad, langsung dibuka. Password fikirnya Muhammad. Disebut Muhammad, terbukalah alam semesta. Dan sang Muhammad itulah yang mendapatkan anugerah surat Al-Fatihah. Jadi sebenarnya surat Muhammad, surat Al-Fatihah itu boleh disebut sirnya Nabi. Jadi kalau kita ada masalah, kita membuka kaji, ada urusan, apa saja, mulai dari Al-Fatihah. Insya Allah, orang yang tadi ingkar akan hilang ingkarnya. Ambo banyak mempraktekkan untuk ngajar, ada orang yang tidak respect dengan kajian kitab yang kita buka. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Tidak usah pakai kalimat ila hadrati, biko jadi perdebatan fikih pula balik. Langsung saja, mari kita buka kajian ini dengan baca Al-Fatihah, semoga Allah membuka hati pikiran. Nanti terbuka. Wah, doa ini, ini sedang tertutup, terbuka enggak? Jual Fatihah membukanya, enggak kata buka. Gantilah Tuhan leh. Indak yakin wak jual Fatihah itu gantilah Tuhan leh. Nah, itu yakin itu harus ditumbuhkan.
beritulah buya-buya itu dulu, kok ayye bisa jadi ube? Ya. Kadang buyanya yakin, si muridnya enggak yakin, enggak ada tembus dah. Ya. Keyakinan itu harus nak sama-sama naik. Balik ke hikam. Atau lah. Atau tanya jawab. Nah, hikam dah saya nak. Hikam sekitar dulu. Nomor 24. Baku ada corona kini. Nah, jawabnya situ. Jadi hikam ku bisa menjawab baku ada corona. Baik. Kelas nomor 24. Wa bi sanadin al-muttasil al-musannif Ibn Athaillah Sakandari qala la tastaghrib wuqu' al-aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfiha wa wajibun 'atiha. La tastaghrib, janganlah engkau merasa gharib, merasa aneh, merasa ganjil. Wuqu' al-aqdar, terjadinya al-aqdar, jamak dari kader, bukan kadrun ya. Kader, itu mah kalau ditanwinkan jadi kadrun. Tapi bukan itu. Itu urusan politik, kita enggak ada urusan. Al-aqdar, jadi pintar loh betulah nak. Coba di kalimatnya dihilangnya alif lam ya kan. La tastaghrib wuqu'a kadrin. Ini mirip ya. Apa arti kader? Kaderun. Apa artinya? Keburukan. Jadi orang Arab tuh menyebut buruk tuh bisa syar, bisa sayyiat, bisa kadrun. Salah satunya adalah virus. Virus, penyakit. Enak. Jadi walaupun ustaz itu wali Allah, datang wak kenyo wak sakit gulo, ndak akan sembuh. So itu sudah takdir. Maka si yang sakit gulo harus ngatur pola makannya. Itu sudah takdir. Jadi kalau sudah terjadi enggak bisa diangket. Corona sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi. Bisa enggak hilang? Ya. Enggak bisa hilang. Jadi kalau ada banner-banner tunggu corona habis berpulang kampung, bila lo ke pulang kampung. Corona enggak akan habis. Mutasinya udah berapa kali? Sebelumnya di Inggris, UK. Terus India. Berarti lah dua. Kata WHO ada 6. Kalau 2 berarti sisa berapa? Sampai lah. Per tahun bayangkan. 2019 muncul, kemudian muncul di UK 2020. Muncul di India 2021. Hitung sajalah sampai nanti. Itu versi WHO. Bisa jadi lebih enggak? Bisa jadi lebih. Bisa kurang enggak? Enggak bisa kurang enggak? Kau menakut-nakuti enggak? Iya, itu aku Islam. Ndak emang begitu in dunia. Apa kata beliau? La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar. Selama kamu masih di dar ini, di kampung bumi ini, kampung dunia, la tastaghrib, jangan merasa heran. Kalau merasa heran berarti kamu mengira ini darul baqa. Negeri yang baqa. Ndak, itu salah. Negeri ini akan ditinggalkan. Ciri-ciri negeri kau wajib ditinggalkan ada corona kini, itulah jaleh doa itu. Ya. Mesti ditinggalkan. Ya masuk ke alam lain lah, atau masuk ke masa yang lain. Kalau meninggal sebelum daulahnya Imam Mahdi berdiri, kan di hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih. Khilafah ala min haji nubuah. Itu terakhir. Disebutkan oleh Rasulullah setelah beliau, itu ada Khalifah Rashidin. Rasid itu cerdas dan terbimbing dengan hidayahnya sunah-sunah Nabi. Kemudian mulkan adhan. Bukan disebut khilafah, disebut mulk. Apa arti mulk? Kerajaan.
adhan, yang masih menggigit erat Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka sudah muluk. Muluk berarti sudah ada otoriter, istibdadiyah. Ya. Terus lanjut, mulkan jabbaran, muncullah kekuasaan-kekuasaan, kerajaan-kerajaan, pemerintahan-pemerintahan yang jabbar. Apa arti jabbar? Yang memaksakan kehendaknya, kita sebut diktator. Dan masa itu sudah hampir berakhir. Apa sebab? Semua kerajaan di dunia hanya tersisa simbol, kecuali beberapa negara. Saudi, UK masih, Yordan masih. Tapi yang terlihat masih bertaring itu Saudi. Masih ada Maroko, tapi Maroko kan habaib, kan? Syarif. Kan? Yordan Syarif, keturunan Amir Mekah yang lama. Syarif Al-Husayni, ya. Yang dulu masih bagian dari Turki Utsmani, jadi Syarif beliau, kemudian anak-anaknya kalah oleh keluarga Su'ud, maka yang masih bertahan di Yordan. Hampir semua kerajaan di Nusantara, kerajaan Islam, itu didirikan oleh zuriat Nabi. Percaya enggak? Coba cek, Pak. Nanti dari Aceh sampai ke Ambon. Maka di Ambon jangan heran. Ngomong seperti orang timur, tapi muka-muka habaib. Tidak ada. Ya. Ya, kita. Ya, begitulah. Orang itu nyebut kamu itu kita. Bentuk orang awak menyebut kamu awak. Ya, mirip-mirip, Pak. Dan alhamdulillah negeri kita paling banyak habaib. Paling banyak habaib. Di Pariaman ada Tuanku Sidi, ya, Sidi. Sidi Sayyidati, itu zuriat Rasulullah. Cuma jalurnya dhaif menurut sebagian kelompok Bani Alawiyah yang Husaini. Ya, karena ada jalur Azmat Khan. Baik. Setelah itu baru ada khilafah ala minhadin nubuwah. Kekhalifahan, khalifah itu kan artinya pengganti. Kekhalifahan berarti yang menggantikan kekuasaan sebelumnya. Tidak disebutkan di hadis itu metode pemilihan pemimpin. Apakah itu kerajaan, apakah itu demokrasi, apakah enggak. Maka Islam tidak mengatur sistem demokrasi dan monarki. Mana yang lebih bagus, monarki atau demokrasi? Demokrasi. Demokrasi wala demokrasi. Tapi pendiri Hizbut Tahrir mengatakan demokrasi itu dari Yunani. Maka dia haram. Ditolak oleh sebagian ulama yang sudah mulai terbuka pikirannya. Perdebatan, berdebat boleh enggak? Boleh kan? Masa enggak boleh didebat? Kalau teman-teman Hizbut Tahrir yang sangat kita sayangi itu, ya, kemudian menganggap ini yang benar. Loh, sejak kapan Syekh Taqiyuddin Nabhani mengatakan pendapatnya tidak boleh digugat? Kan tidak ada. Coba sebutkan satu hadis yang menyebutkan sistem pemerintahan dalam Islam. Kan tidak ada. Yang ada cuma ala min hajin nabuwah. Tapi itu Nabi mengatakan itu di akhir. Al khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi kemudian ketika Saudi sekarang monarki itu Islami enggak? Tergantung, kalau mereka adil Islami. Indonesia demokrasi. Apakah kemudian menjadi kafir karena ngikutin sistem yang dibuat oleh orang Yunani? Belum tentu. Kalau pemerintahnya adil, nah, adil versi siapa? Versi barisan sakit hati atau versi oposisi atau versi orang yang pro? Terserah, nanti silakan didefinisikan. Itu urusan-urusan opini-opini masyarakat, silakan dibuktikan. Ya. Nah, kita enggak masuk ke bagian itu. Kita fokus di kalimat al-khilafah ala minhajin nubuwah. Coba, kata kuncinya di situ nubuwah. Nubuwah itu artinya kenabian. Kenabian itu bisa dicari enggak? An-nubuwah muktasabah ammau mauhibah. Kenabian itu dianugerahkan Allah atau bisa dicapai. Sekolah wak tinggi-tinggi jadi nabi wak. Lain bisa nak.
atau bakal lawat oh, di Gunung Sago, di Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Ale. Seribu hari pulang-pulang jadi nabi. Nabi uang agam. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa dicari. Walaupun bersuluk dan bertarekat seribu tarekat, berzikir ribuan bahkan jutaan zikir, tidak akan jadi nabi. Wali pun mungkin belum. Lalu apa yang disebut minhajin nubuah itu? Nubuah itu dianugerahi Allah dan orangnya dipilih. Tidak bisa ditentukan pakai WA atau pakai kajian YouTube atau pakai mimpi-mimpi. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka kami mengimbau siapapun yang suka kajian akhir zaman, jangan cocok logi, jangan lewat-lewat mimpi, tunggu saja. Mungkin waktunya dekat, mungkin waktunya jauh. Tapi kalau jauh kan enggak. Sebab corona itu adalah penanda awal dari beralihnya asyratus sa'ah al-wusta ilal kubra. Beralihnya tanda-tanda kiamat sedang. Jadi ada sughra. Sughra meninggalnya Rasulullah itu sudah sughra. Munculnya corona adalah akhir dari wusta. Dan itu bukan Ambo saja yang mengatakan. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni pun mengatakan hal yang sama. Dan kami ketemu beberapa masyayikh mengatakan hal yang sama. Dan perlu diingat juga, munculnya Al-Mahdi dan Dajjal bukanlah akhir dari dunia. Tapi itu puncak kejayaan dunia. Akhir dunia nanti Ma'jud, Ya'jud-Ma'jud lalu setan. Kerajaan iblis di akhir zaman. Coba diingat-ingat hadisnya. Satu hari Dajjal sama dengan 40. Satu hari satu tahun. Berarti 40 hari 40. Dibalik, satu hari bersama Al-Mahdi sama dengan setahun. Sama lamaan dengan Mahdi atau dengan Dajjal. Imam Mahdi sebutkan di hadisnya tiga versi. Khamsa sanawat, Sab'a sanawat, Tis'a sanawat. Ambo mambiak nanti asanawatnya. Ya, merajihkan bahwa Al-Mahdi berkuasa selama 9 tahun. Hitung saja satu hari sama dengan setahun. Sekali 9 tahun. Lama enggak? Lama. Maka enggak usah takut-takut mana aja Dajjal itu. Kita siapkan ilmu ma'rifatullah. Sebab Dajjal itu sebelum besar itu dididik oleh Jibril. Kan Dajjal itu nama kecilnya Musa. Musa bin Syam'un As-Samiri. Musa bin Syam'un As-Samiri dari negeri Samara. Terjadi badai besar, hujan, banjir, hanyutlah satu kampung. Allah perintahkan, Jibril turun, ambil itu anak. Ternyata si anak ini ada kisahnya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab-kitab beliau. Musa bin Syam'un itu lahir dari pasangan dua orang, ya, ayah ibu, yang ingin punya anak, tapi sudah datang ke banyak orang tidak mustajab. Datang ke orang soleh nggak mustajab. Angkat hati. Kadang-kadang nggak mustajab datang ke orang soleh itu ujian. Akhirnya datang ke seorang, mungkin sekarang kita sebut dukun lah. Si dukun mengatakan, kamu ritual seks di kuil setan. Di situ banyak berhala, lalu lakukan di situ hubungan suami istri. Nanti akan lahir anak. Tidak boleh pakai doa. Kira-kira kalau tidak pakai doa, sia jadi itu. Anak sia itu nanti. Bin iblis tapi bertubuh manusia. Maka Samiri itu bin Azazil, saktinya sama wanajo iblis. Tidak bisa wakjo latihan panah coba kudu untuk melawannya. Maka harus ada panah kolbu dulu baru bisa panah yang zahir tu. Ya, kalau tarbiyah pasir kamu buat tempat latihan panah, latihan zikir dulu, nanti baru latihan panah nasabahnya. Ya. Kita tidak melarang, bahkan ambo suku
Bagus, latihan panah itu latihan konsentrasi dan kekuatan fisik. Apalagi naik kudo. Buya ke menambah, buka cabang, ah, latihan kudo biar. Karena Azazil kemudian ya, punya anak banyak dari kalangan jin, ah, itu kan istilahnya anak spirit. Karena anak ritual-ritual syirik, lahirlah si Musa bin Syam'un. Jadi perbuatan yang ada dilakukan di beberapa gunung di Jawa, gunung apa namanya itu? Ya, itu mereka melakukan ritual yang sama. Itu turunan dari situ. Sama semua. Dimanapun itu bisikannya sama, iblisnya sama. Setannya sama. Anaknya anak iblis. Walaupun tubuhnya tubuh manusia. Maka sempurnalah syayatinul insinya. Setan dari kalangan manusia. Kalau model-model gitu kok, ah, mungkin syaitan, syaitinul insinya ahwal saja. Kalau sedang berang-berang, ah, setannya keluar. Ah, kalau yang kokok, yu anak bilih mananya? Bukan ikan bilih, nak. Musa bin Syam'un diambil oleh Jibril. Begitu perintahnya. Dan itu dikisahkan dalam tafsir surat Thaha. Jadi bukan kita ngayal, ngaco. Ya. Silakan buka. Tafsir Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, ya. Kemudian Al-Bidayah wa Nihayah, ada di situ kisah-kisahnya dan lengkap. Ya. Kita gabung jadi kisahnya begini. Kan kita pemalih maco, ya enggak? Lebih senang nguping, Ustaz. Lama je orang membaca. Ya mana kalau lama orang baca 10 kitab, kok menangali 10 bini. Ya lama nak. Orang masak, cilek orang masak. Lamunya masak, awal jagonya lah jago. Tiba makan 5 bini, ya enggak? Iya lama makan tuh. Asammu dalam alam rohani, alam akli itu begitu, bro. Setelah itu dibawalah ke suatu tempat, kita tidak tahu nama tempatnya karena di situ enggak disebutkan. Diajarlah oleh Jibril alaihi salam ismul al-ismul a'zam. Harapannya si Musa bin Syam'un ko bisa kembali, bisa menjadi orang soleh. Di situ disebutkan matonyo bagi apa istilahnya bagelemi gitu tak kayak ada cairan-cairan. Jadi dari umur 1 sampai mungkin sebelum 10 itu matonyo susah dibuka. Berayi setari. Tetap diajarkan zikir. Lah 10 tahun umurnyo tabuka matonyo cek. Nan cek lain ndak tabuka-buka. Itulah maksudnya. Jadi Dajjal itu bukan matanya satu di tengah seperti Illuminati. Enggak. Manusia, manusia tapi spirit di dalamnya setan, iblis. Ya, kalau ulama pewaris para nabi, Samiri pewaris Azazil. Lawannya Azazil Nabi Adam. Lawan anaknya Azazil sempurna kok. Iblis kan enggak sempurna karena enggak punya tubuh fisik. Kesempurnaan iblis itu ada di Azazil. Siapa lawannya nanti? Orang yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad dan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Mahdi. Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dariku lahir dan batin, nurnya dariku, darahnya dariku. Makanya kita wajib cito kepada habaib. Enggak salah, itu bagus. Jadi kalau ada habaib mampir ke Sumatera Barat, kalau bisa kita undang. Walaupun si habib kok belum tentu wali, tapi di darahnya itu sudah ada darah Nabi. Gitu. Kita hormati. Bisa enggak habib salah? Ya bisa, dia kan bukan Nabi. Tapi jangan lihat salahnya, lihat keberkahan dalam dirinya. Jangankan itu. Anak buya kita hormat enggak? Kena buya. Hormat enggak? Cucu buya. Hormat enggak, Pak? Masa cucu Nabi enggak hormat, Pak? Itu sederhananya kira-kira gitu. Ya. Al-khilafah ala minhajin nubuwah itu nanti Allah pilihlah dari kalangan zuriat-zuriat Nabi itu. Mungkin kini sudah terpilih, wallahu alam. Sebab orang-orang yang dulu ahlul kitab yang ingin membunuh Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi Muhammad masih kecil, diingatkan Abu Talib yang membawa beliau, ya Abu Talib, hazal ghulam nabiyun. Jadi Abu Talib sudah tahu Nabi Muhammad seorang nabi.
Hadzal gulam nabiyyun. Ini anak nabi. Kalau engkau bawa dia sembarangan, sayaqtuluhul yahud. Yahudi akan membunuhnya. Yahudi yang kini kita sebut Sahyuniyah, Zionis. Sedangkan Yahudi yang bukan Zionis, nabi peristri namanya Sofia. Maka kita haram benci Israel dan Yahudi kalau mereka tidak mewarisi kelompok-kelompok yang dulu ingin membunuh nabi-nabi. Karena mereka juga ada yang mukmin seperti Sayyidatuna Sofia Ummul Mukminin, nabi peristri. Nabi ingin memberikan pengajaran kepada pembenci Yahudi. Jangan benci Yahudi karena Yahudinya, tapi benci Yahudi karena mereka seperti kelompok Zionis. Zionis itu memang penjajah abadi dari dulu. Gerakannya dan itu otaknya ada di Samiri. Otaknya Samiri. Mereka pakai ilmu kewalian setan. Ilmu para wali itu enggak baca kitab lah. Ilmunya sudah transfer telepati. Enggak perlu transfer lewat handphone. Itu ilmu wali Cino tuh. Anti Cino tapi handphone Cino kan? Cino. Malay. Jadi kebencian politiknya enggak jaleh. Korban cuci otak. Yang waras kalau jadi manusia, ya. Jangan terima semua berita, jangan tolak semua kenyataan. Nah, kira-kira gitu. Banyak berita-berita palsu, terutama politik tuh banyak. Kini akan mulai-mulai tuh, ya. Mulai, ya. Nanti akan meledak nanti sebelum tahun 24. Setelah itu enggak tahulah nasib negara Indonesia, enggak tahulah kan. Nah, kini kan masih bisa berniat perlu kita madon daurah sekali setahun kan, niat hati. Laika jadi nanti dah, wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Kita ada harapan semoga Allah wujudkan. Amin. Ya. Bila Al-Mahdi keluar berkaitan dengan itu. Idza muliat al-ardu jawran wa zulma. Kalau bumi dunia kala dipenuhi kezaliman yang hakiki. Bukan zalim politis. Kalau zalim politis itu tidak percaya wak. Banyak yang disebut dengan apa flying victim. Ya. Ini merasa dizalimi kira tidak. Ingin dipilih. Jadi ingin cari simpati. Jadi zalim-zalim politik itu tidak percaya wak. Maka mohon maaf Bapak Ibu. Ambo orang yang susah percaya berita. Karena Nabi berkalam al-khabar laisa kal mu'ayana. Kabar itu kadang belain. Berita itu belajar kenyataan. Ada berita setiap kali bulan puasa, orang di Padang, makanya orang di luar itu tidak tahu negara awak itu namanya Sumatera Barat, Minangkabau, tahunya Provinsi Padang. Itu kebaal leh. Entah awak nak salah IPS dah beliau kan. Setiap bulan puasa, aduh berita, ah beritanya orang Naksabandiyah. Dulu puasa, itu berang, orang-orang Naksabandiyah sebagiannya. Bah kira-kira oleh ridho aja berita itu. Seharusnya disebut salah satu surau tarekat yang belariran Naksabandiyah. Ah kecelah kasih Karni Ilyas tuh. Lah itu makanan timnya satu tahun, namun kan lihat berita itu. Tak caya wak no. Kita tanyalah ke Buya Zulhendri. Ini orang Padang. Tinggal Pekanbaru. Bahkan kemudian kita datang lo ke situ. Sembari berziarah ke Syekh Khatib Ali, orang Solo yang kemudian berkiprah di Padang. Bertanya umbo kepada orang-orang situ. Oh kiranya memang dulu atuaknya kini yang memimpin itu. Inyaknya. Itu memang seorang mursyid. Tapi tidak ada ijazah walau alam. Mungkinnya ada ijazah tapi tidak tahu wak. Nah orang itu menghitung dengan khumasi. Pakai jari. Dihitung mundur. Jadi kalau patang itu hari Selasa mulai. Mulai puasa, ya Selasa. Tidak salah, Madho. Dihitung saya, tahun Iswa, hitung mundur. Limo. Selasa, Senin, Ahad, Sabtu, Jumat. Tahun depan Jumat. Gampang mana ilmu hisab. Enak. Tapi itu salah satu aliran hisab. Cuma kurang diupdate. Canggih tuh. Cuma beda-beda sehari dua hari kadang. Kadang beda sehari kadang dua hari.
Canggih enggak tuh? Itu ijtihad, bagus ijtihad, tapi ijtihadnya melanggar sunnah Nabi. Nabi mengatakan sumu li ru'yati, puasa melihat bulan. Jadi persoalan itu bukan hanya persoalan Muhammadiyah NU, itu ada di tubuh orang-orang Aswaja. Ya kan? Jadi kalau kita ambo mengkritisi Muhammadiyah misalnya, ambo punya guru Muhammadiyah. Dulu yang ngajar tafsir mau pertama Muhammadiyah. Tapi boleh kan? Muhammadiyah kan gerakan terbuka. Majelis Tarjih itu salah satu gerakan ilmiah yang kemudian membuat fatwa. Kalau dikritik masa enggak terima? Ya. Berarti mereka sudah mengkultuskan fatwanya. Ambo yakin orang Tarjih Muhammadiyah enggak begitu. Sebagaimana orang tarekat tidak mengkultuskan kalam gurunya. Jadi itu persoalan ada di setiap lini. Ada di Aswaja bertarekat, ada di Aswaja Muhammadiyah NU. Aduh, itu masalah lengkap. Bahkan Syekh Hasyim Asy'ari punya sahabat, Hadratus Syekh, pendiri NU, sahabat yang tidak pakai ru'yah, dia pakai hisab. Itu biasa saja, kritik-kritik fikih, boleh gak kritik fikih? Di fikih lah biasa gak, kurang belain. Maka kalau kawan-kawan kita kuliah di Madinah, jurusannya kalau syariah, pulang-pulang tarang penganannya. Tapi kalau jurusannya akidah, selesai Asy'ari dinya. Bentuk ustaz yang inisial F tuh. Ya. Dakwah atau akidah jurusannya. Kita punya sahabat jurusan fikih. Tarang penganannya pulang. Makasih tarang apa? Bisa hanya bermazhab Syafi'i, bisa hanya pindah mazhab yang lain. Berarti lentur kan? Ya, bisa hanya menghargai orang. Kalau kau ndak bidaah. Kalau ndak sembahyang sabale rakaat, ada yang berhenti. Ndak khutbah dan siko. Gitu kini-kini. Jadi ambo punya salah satu kenalan mengancam musola masjid gitu. Kalau ndak duo rakaat, ada yang ndak sembahyang. Hanya pengurus aku tuju doang lah satnya. Ustaz Baang. Ayo Pak Ustaz tuh. Itu kejadian, artinya gagal belajar fikih. Berarti mayuridillahu bihi khairan dapat enggak? Yufaqihu fiddin enggak dapat. Yufaqihu fiddin tambah tarang pengananya lapang dadanya. Maka tadi Ad-Dajjal, Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu enggak bisa dibuek-buek. Walaupun bakumpul kita 7 miliar orang membaiat seseorang jadi Al-Mahdi, enggak akan jadi Al-Mahdinya dong. Al-Mahdi itu Allah yang membaiatnya langsung. Awak nanti baiat kenyo. Di mana berbaiat nanti di Makkah. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Bayangkan nanti ada saat listrik mati, orang parang, perang dunia ketiga, disebut di hadis Abu Daud Al-Malhamah Al-Kubra. Kalau listrik mati, maka tidak bekerjalah orang tambang. Ndak ado le oto nyuya nak jalan le uya. Jua orang ke Mekah. Ba alo carua ambaiat Imam Mahdi. Ajarannya. Ah kalau ndak belajar tasawuf kan ndak bisa ado. Orang tasawuf, orang akidah Ahlussunnah faham ada yang disebut khariqul 'adah. Ya nak. Wali-wali itu bisa sekejap sampai. Nabi Sulaiman punya asisten namanya Asif. Asif itu bisa memindahkan tempat, padahal bukan rasul. Dalam sekejap kalah jin. Berarti wali itu lebih sakti dari jin ifrit. Maka kalau lah kenal kita jadi wali, jan datang jole ke dukun. Datang juga ke dukun. Oh, dukunnya buya. Kalau ada uskun, ustad dukun, kalau buya dukun, lalu si pendeknya itu. Bukun. Al khilafah ala minhaj nubuah, inge-inge kata-kata kuncinya ada di situ, di hadis itu. Maka hadis itu boleh disebut jawami'ul kalim. Lah tajawek di situ sekalian, siapa yang akan jadi Al-Mahdi? Al-Mahdi itu orang terpilih. Bukan orang yang awak nak memilihnya. Allah yang memilihnya. Nabi Allah milih atau masyarakat milih? Kalau mursyid di berbagai tarekat lah ado jamaah namangke. Balu cerita tu ya. Mursyid dan kayak jamaah. Tinggi lo jamaah pada mursyid. Nan mangke mursyid siapa? Mursyid sebelumnya.
Tak boleh jamaah pakai mursyid. Tak ada cerita. Kecuali khalifah-khalifah, wakil-wakil talqin, ijma, anda jadi mursyid. Bisa. Tapi kekuatannya paling segitu. Tak kesambungnya. Kalau mursyid pun harus dipilih. Dan dalam ijazah-ijazah tarekat, itu ditulis bahwa orang ini dijazahkan karena hasil istikharah ilahiyah. Istikharah meminta pilihan dari Allah. Allah banana memilih orang itu. Tapi kini itulah jadi simbol. Formalitas ditulis dalam ijazah, tapi pada prakteknya enggak. Prakteknya lah enggak leh. Ya. Apalagi al-imam al-mahdi. Dan di situ disebutkan yuwati usmuhu ismi. Itulah hadis yang paling mahfuz. Jadi ada lawan dari mahfuz syaz. Hadis yang syaz, atau mungkin kalau ingin berdamai, disebut ziyadatus siqat, tambahan orang siqah. Wasmu abi. Samo namonyo dengan namo aku, atau yuwati sesuai, berarti tidak mesti samo. Yuwati itu muwata'ah, berarti mirip, berkesesuaian namanya dengan namaku. Diriwayat tambahan itu, dan nama ayahnya dengan ayahku. Cuma ambo menrajihkan, menguatkan riwayat tanpa pakai sebutan nama ayah. Itu yang lebih sahih. Kalau kita kumpulkan majmu' riwayat itu, maka yang nama ayah itu cuma 1-2 riwayat yang barangkali tidak kuat. Yang kuat itu yuwati usmu ismi. Apa makna ism? Ma makna al-ism? Al-ulu wal-wasm. Begitu kan kata Imam Bajuri? Ya? Kata Imam Syekh Al-Alama Nawawi Al-Bantani, ya? Al-ulu wal-wasm berarti ulu-ulu'ul maqam, tinggi maqamnya. Jadi Imam Mahdi itu tinggi maqam spiritualnya. Wal-wasm wal-alam, tando-tandonya mirip ya tando Nabi. Maka kriteria calon al-Mahdi itu ruhaninya itu mirip dengan calon Nabi sebelum beliau kemudian dizahirkan menjadi seorang Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad pernah dibedah enggak dadanya? Maka secara rohani al-Mahdi pasti dibedah batinnya. Ya, kalau ada al-Mahdi ngaku gini, tanya saya waktu kita pernah dibedah di malaikat yang al-Mahdi, ya, tanya saya gini lah. Kalau enggak, tidak. Kadang ada yang dibedah, disebutkan kepala kah, dada. Kalau hadis Bukhari kan dada. Dituangkan kemudian ilmu ma'rifatullah. Maka itu yang disebut al-laduni al-mutlaq. Laduni mutlaq. Itu bernama wahyu ketika itu seorang nabi dan rasul, bernama ilham jika seorang wali. Jadi kini kira-kira lah mulai tarang man huwal mahdi. Jadi Mahdi bukan ciri iduangnya mancuang. Itu nanti setelah diislah. Apa kata Nabi? Seandainya dunia cuma tersisa 1 hari, la tawwalallah, Allah akan panjangkan. Lalu Allah islah. Yuslihuhullahu fi layla. Allah islah. Islahnya Nabi itu mi'rad ke langit. Mi'rad kepada arash. Islahnya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, api menjadi dingin. Islahnya Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Islahnya Nabi Muhammad tadi ke aras. Islahnya Al-Mahdi mirip-mirip lah. Cuma walau-alam apakah bil jasad atau bil ruh saja. Ya. Kalau dalam kitab kan, kalau wali dengan ruh tanpa jasad. Ya, barangkali begitu atau lebih. Nanti akan terjadi pada si Al-Mahdi. Ya. Tidak usah cari-cari al-Mahdi ya. Tunggu sih, siapkan ilmunya. Nanti kalau kita beruntung, ketika muncul fitnah itu, insya Allah kita akan ngerti, oh ini fitnah Dajjal, ini hidayahnya al-Mahdi. Kalau Nabi disembunyikan Allah sebelum beliau diangkat jadi Rasul, maka al-Mahdi pun disembunyikan Allah sesuai jauh kalam nan tadi, nomor berapa tadi itu? Subhana man satara sirral khususiyyati bizuhuril basyariyah.
Nah, maka maha suci Allah, sungguh hebat Allah. Itu subhana itu kalau terjemahan balaghahnya, sungguh hebat Allah. Sungguh hebat Allah. Ah, hebatnya orang kewali tapi tidak ketahuan. Tak main bolanya kan. Main futsalnya. Tak main remi kayaknya, mohon maaf, bisa jadi nyamar. Orang tuh ngelakon saja, bukan asli. Tak berdagangnya jadi pasar, mana tahu. Bisa jadi. Entah kiainya. Biasanya kalau versi kalamiko, ini ndak kiai lah. Jadi mungkin ambo boleh menyimpulkan barangkali. Mungkin ijtihad ambo salah. Bisa jadi benar. Calon Al-Mahdi itu bukan sosok seorang kiai. Bukan sosok seorang ustaz. Tapi ini sedang dipoles jo. Zuhuril Bashariyah. Maka hati-hati mulai kini. Jo orang dan penampakannya nampaknya wa ingkar. Inge-inge kisah Nabi Musa jo dengan Nabi Khidir. Selevel Nabi Musa ingkar tak kan Nabi Khidir? Waalaikumsalam. Silakan Bu. Assalamualaikum. Ia ingkarnya kan Nabi Khidir. Kira-kira kalau kita sebut jo Al-Mahdi, bentuk Nabi Musa sebut jadi Nabi Khidir. Alih terbayang. Makanya Allah sembunyikan kini. Kalau tampak kini mungkin kapi kita sebenarnya. Atau minimal fasik. Nah, semoga dipanjangkan umur. Bersobok dan berjuang dengan beliau. Ya. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Apa kata Imam Nata'illah? Fa'innaha ma bara'a ma abrazat illa ma huwa mustahikun wasfiha. Dunia itu tidak akan menampilkan kecuali apa yang tersimpan di dalamnya. Dunia itu fana akan menampilkan kefanaan. Dunia itu kotoran akan menampilkan kotoran. Jadi kita bercocok tanam saja di siko. Pupuk itu ya kumuh nak. Menjijikkan enggak pupuk itu? Tapi bisa menumbuhkan enggak? Nah, itulah makna ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu taman apa? Cocok tanam yang nanti dipanen di akhirat. Baik. Nah, sampai di situ ada enggak yang ditanya? Mungkin pertanyaan dan patang Sanusi atau yang kini Al-Hikam. Kalau enggak langsung buat kitab sanad. Kalau sanad enggak terlalu susah lah.